Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa KTT G20 ya. Vladimir Putin Zelensky Dipastikan tidak hadir Bahkan Presiden Joe Biden Maupun Xi Jinping Belum tentu hadir Jadi kayaknya nggak seru-seru amat ini KTT G20 Dimana Uh, Indonesia sebagai tuan rumah, ya, sudah all out. Saya kira, untuk mempersiapkan acara ini sebaik mungkin dan mungkin ya, seberhasil mungkin, ya, terutama misalnya adalah persoalan. Keamanan yang memang ini menjadi tolok ukur ya Kalau sampai terjadi sesuatu Apalagi itu men melibatkan banyak kepala negara Yang berkunjung di Bali Ya memang sangat riskan Dan tampaknya baik TNI maupun Polri memang sudah siap-siap uh, ya uh, Habis-habisan lah ya uh, Zero tolerance terhadap terjadinya gangguan keamanan ya dan itu saya kira adalah satu pertaruhan dari bangsa ini untuk menjaga agar KTT G20 di Bali itu berjalan dengan lancar yang rencananya akan dimulai pada 15 November yang akan datang ya tetapi sebetulnya ya sekalipun tempo hari dikatakan bahwa uh, Vladimir Putin itu akan menghadiri ini tetapi sifatnya juga tentatif dan kemudian dipastikan tidak hadir lalu digantikan oleh Sergei Lavrov Menteri Luar Negeri itu sebetulnya hal yang wajar sekali karena dirinya ya sebagai kepala pemerintahan sebagai presiden sedang berperang melawan Ukraina begitu juga dengan Zelensky ya nggak hadir itu juga uh, adalah satu hal yang memang uh, wajar dan memang Bagaimana pertimbangan apapun itu ya memang nggak hadir ya itu karena ya sekali lagi itu dalam suasana uh, perang yang akan uh, memungkinkan uh, kalau dia hadir dan lain sebagainya ancaman di perjalanan dan lain sebagainya itu bisa ngeri semua ya bahkan di Ukraina saja tempat Zelensky itu perlu di, disembunyikan perlu sembunyi begitu supaya Uh, tidak dimudah dipantau oleh musuhnya itu, tetapi yang agak apa namanya yang agak mengejutkan adalah bahwa uh, KTT G20 di Bali yang merupakan kesempatan bagi Presiden Tiongkok Xi Jinping maupun Presiden Amerika Serikat untuk bertemu. Tetapi sejauh ini keduanya belum menegaskan akan hadir atau tidak ya. Ada media yang mengatakan uh, Amerika dipastikan hadir ya. Tetapi Jawa Pos mengatakan ini belum tentu ya. Uh, padahal pertemuan itu menawarkan kesempatan ya bagi pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat untuk bertemu ya. Salah satu fungsinya adalah ya untuk deeskalasi lah ya supaya uh, ketegangan di Pasifik ya itu tidak uh, bergejolak ya tetapi ya susah juga karena kepentingannya itu bertabrakan apalagi kalau klaim Cina berkenaan dengan laut Cina Selatan itu membuat uh, semua orang yang melintasi pasifik ke samudra India ya lewat laut jalur laut itu harus izin semua sama Cina dan Amerika tidak mau itu itu adalah pelayaran bebas di laut internasional yang semuanya bisa Uh, berlayar tanpa harus izin pada siapapun itu. Tetapi kenapa sih ya uh, dua pemimpin besar ini kemungkinan nggak hadir dan Rusia nggak hadir? Ini serunya di mana uh, KTTG 20? Kalau hanya pemimpin-pemimpin ASEAN atau pemimpin Eropa yang lain-lainnya nggak besar-besar amat, kecil-kecil. Ya sekedar saya uh, diberitahukan uh, ya. GDP Tiongkok itu pemirsa dengan 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 Eropa seluruhnya Eropa Barat itu besar GDP eh, Tiongkok. Tetapi jangan juga dikatakan bahwa orang Tiongkok kemudian bisa dikatakan lebih kaya daripada eh, Eropa. Enggak ya, enggak begitu cara menghitungnya ya. Kalau pendapatan per kapitanya tetap orang Eropa jauh lebih tinggi karena Uh, Eropa Barat itu penduduknya hanya sekitar 400-an juta sementara uh, Tiongkok itu se 1,4 juta jadi uh, hampir empat kalinya ya tiga setengah kalinya lah ya Tiongkok itu dengan uh, dengan Eropa itu ya GDP Tiongkok kalau bisa tiga setengah kali dari GDP Eropa Barat itu berarti kekayaan per individu di Tiongkok itu setara dengan yang ada di Eropa. Kalau hanya GDP-nya besar, sama seperti Indonesia ini mungkin saja GDP-nya itu lebih besar daripada uh, negara kecil, ya. Tetapi kan pembaginya yang banyak itu. Nah, di sini saya bertanya-tanya pemirsa. Kenapa si Sinping ini uh, ada kemungkinan dan belum pasti, ya dikatakan oleh Jawa Pos ini ya saya mencoba melihat jangan-jangan ini terkait juga dengan kereta cepat itu ya kan karena rencananya tanggal 20 November atau bagaimana begitu ya atau pokoknya pada saat KTT G20 itulah Xi si Jinping akan bersama dengan Jokowi itu naik kereta bareng kereta cepat Jakarta Bandung itu karena ini adalah proyek yang menjadi kebanggaan ya Cina bisa Menunjukkan, oh, kami juga bisa menolong Indonesia, ya, membuat kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, dan mereka naik berdua, sama seperti yang dilakukan oleh Xi Jinping ketika menjamu Presiden Rusia. Itu naik kereta cepat, ya, ketika datang ke China, dan ini tampaknya kalau baru uji coba beberapa gerbong maju mundur kecil-kecil begitu kemudian dipaksakan tanggal 20 November atau sebelumnya antara 15 sampai 20 November lah ya kemudian dicoba dan ternyata belum selesai dan kelihatannya ini memang belum selesai betul pemirsa karena dari pihak korporasi atau dari pinjam eh, penanggung jawabnya lah masih baru mencari pinjaman kembali ke Cina 16 triliun untuk bisa menyelesaikan proyek ini ya Nah, mungkin karena itukah atau karena apa sehingga uh, Xi Jinping lebih baik nggak nggak usah ke uh, Bali ya tetapi ini beritanya ini agak siang uh, simpang siur pemirsa ada yang mengatakan bahwa uh, Xi Jinping dipastikan hadir ya bahkan Amerika juga itu uh, ada yang sudah mengatakan bahwa uh, Air Force One yang biasanya ditumpangi oleh Presiden Amerika itu ya, supaya jauh dari pesawat komersial lain. Ya, macam macamlah permintaannya. Ya, kita tidak tahu apakah itu memungkinkan enggak untuk bandara yang ada di Denpasar di Bali itu ngurah Rai. Nah, Tetapi ya jelas bahwa semuanya masih belum pasti, terutama berkenaan dengan negara-negara besar ini. Ya, apa artinya, pemirsa? Ya, ini mungkin juga. Terkait dengan kemampuan atau daya undang Indonesia itu sendiri, ya, biasanya kalau yang ngundang itu punya otoritas, itu orang-orang bisa hadir. Tapi kalau yang ngundang ini enggak uh, punya otoritas yang cukup kuat, banyak yang akan menggawe, uh, mengabaikan. Sama lah, kalau misalnya di kampung, apa di mana yang punya gawe itu kepala desanya, biasanya rakyat yang diundang bahagianya bukan main. Tapi kalau yang undang itu orang yang nggak dihitung, kalau yang dipanggil orang-orang besar, ya paling ya supaya ikut bantung, kasihlah itu menteri luar negerinya atau orang kepercayaannya. Nah karena itu mungkin ya kita tidak bisa mengatakan mungkin ya nggak lah ya. Kalau toh seru ya kalau dikatakan bahwa ini perhelatan KTTG 20 itu seru menunjukkan bahwa Jokowi itu hebat ya kita nggak tahu ukurannya hebat dalam KTK, KTT G20 ini mestinya harus dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya KTT yang ada di Itali tempo hari setahun apa dua tahun yang lalu yang Jokowi juga ada di sana. Bila itu fikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.